sebuah karya agung hasil lukisan Leonardo da Vinci, di mana lukisannya dikatakan cukup dikenali, cukup dikunjungi. Sebab kalau korang tengok lukisan ni, korang akan rasa macam lukisan ni bunyau. Sebab katanya kalau korang tengok mata dia, mata dalam lukisan ni rasa macam dia tengah tenung dekat korang. Kalau korang tengok senyum dia, korang rasa macam dia tengah senyum dekat korang. Dan saya yakin korang cukup familiar dengan lukisan ni. Tak lain tak bukan, hari ni kita nak share berkaitan dengan portrait Mona Lisa. Kenapa Mona Lisa ni boleh jadi sangat famous, sangat mahal, sampai satu dunia tahu pasal portrait ni. Jadi jom kita tengok pada sejarah dia. Jadi pada sekitar tahun 1911, ada seorang lelaki Itali ni, nama dia adalah Vincenzo Perugia. Di mana dia ni bekerja dekat satu museum, museum ni dinamakan The Louvre. Okay, sebutan English dia macam tu lah. Ha, jadi dia ni bekerja sebagai orang yang buat protective glass untuk frame-frame, untuk melindung art-art yang ada dekat museum tu. Jadi ada satu hari ni, dia macam baca ada satu buku berkaitan dengan hasil karya orang Itali yang dicuri. Jadi dari sini Vincenzo ni dia macam marah. Dia macam dendam lah. Jadi dari sinilah cerita ni bermula. Ada banyak sumber yang mengatakan macam mana Vincenzo ni dia masuk ke museum ni. Sebab katanya benda ni berjadi pada hari Isnin. Hari Isnin museum ni tutup. Tapi untuk orang-orang maintenance macam diorang ni, diorang macam boleh je datang. Sebab masa ni lah diorang boleh buat kerja tanpa ada gangguan daripada pelawat-pelawat luar. Jadi pada hari kejadian, Vincenzo ni dia macam duduk tenung-tenung dekat beberapa hasil karya-karya orang Itali yang ada dekat situ. Sebab memang nampak sangat dia ni tak ada good planning tau. Dia macam memang marah-marah-marah, lepas tu dia nak curi terus macam tu je. Dia tak ada good planning. Jadi dia pun duduk tengok-tengok-tengok-tengok sampailah dia decide dia nak pilih, dia nak curi Mona Lisa. Sebab apa Mona Lisa? Sebab katanya Mona Lisa ni size frame dia tu agak kecil. Sebab Vincenzo ni sendiri orangnya adalah kecil. Jadi macam mana Vincenzo ni buat? Vincenzo ni dia pakai baju putih. Sebab baju putih ni dia macam dia nak samalah dengan pekerja-pekerja museum kat situ supaya orang tak perasan. Jadi dia pakai baju putih, dia pun apa lagi? Dia pergilah dekat tempat Mona Lisa tu, dia cabut Mona Lisa ni daripada dinding dia, dekat dinding dia. Jadi ada yang kata Vincenzo ni macam ada rakan subahat. Ada yang kata dia pergi dekat tepi tangga, dia keluarkan portrait Mona Lisa ni daripada frame dia, daripada protective glass dia, dia sorok dalam baju dia. Dan katanya Vincenzo ni, dia bawa Mona Lisa ni, dia larikan Mona Lisa ni pergi ke luar Perancis, naik train. Tapi apa yang mengejutkan, Mona Lisa ni dia tak famous tau dulu. Masa sebelum dia dicuri ni, dia langsung tak famous. Memang orang tak kenal pun Mona Lisa ni. Sampai kan masa dia dicuri ni, lepas 28 jam baru orang sedar dia dicuri. Itu pun bukan pekerja museum tu yang perasan. Yang perasan siapa? Ada seorang pelawat ni, dia datang macam dia ni pelukis lah. Dia macam datang dia nak portrait art-art yang ada dekat situ. Jadi dia perasan ada satu tempat ni, tempat Mona Lisa ni lah. Dia perasan tak ada gambar Mona Lisa ni. Jadi dia pergilah tanya dekat guard ni, mana Mona Lisa ni kan, bila Mona Lisa ni nak dikembalikan. Sebab dia rasa macam Mona Lisa ni mungkin tengah, diorang tengah ambil nak tetap gambar ke, sesi fotografi ke kan. Jadi guard ni pun dia pergilah check. Rupa-rupanya baru sedar yang Mona Lisa ni dah hilang. Jadi polis pun apa lagi ambil tindakan, buat roadblock, jalan-jalan, kargo, bot semua diorang sekat. Ada macam-macam andaian lah, ada yang sampai dituduh orang ni lah orang ni. Dan katanya ada satu je bukti yang Vincenzo ni dia macam tertinggal lah. Iaitu dia punya macam satu cap jari dia tertinggal dekat glass, protective glass tu. Jadi polis pun dia macam carilah nak padankan dengan apa cap jari tadi ni, dia nak padankan dengan 200 lebih pekerja-pekerja museum dekat situ. Tapi tak jumpa, sebab dulu kan teknologi tak hebat mana kan. Jadi tak dapat dikenal pasti siapa. Jadi sebabkan kes ni seminggu museum ni ditutup, dan bila museum ni buka je orang dah tahu pasal kes Mona Lisa ni dicuri. Orang berkerumun-kerumun datang tengok dinding je. Mona Lisa tak ada, tengok dinding je ramai-ramai. Korang bayangkan betapa hitnya cerita pasal Mona Lisa dicuri. Jadi nak dipendekkan cerita, diam tak diam, rupanya dah 2 tahun. 2 tahun Mona Lisa ni hilang, polis pun dah buntu lah, dah tak tahu dah nak buat apa. Tapi yang menjadi persoalannya, korang rasa dekat mana Vincenzo ni simpan Mona Lisa ni? Rupanya Vincenzo ni, dia tak pergi mana pun, dia tak keluar pun dekat Paris. Dia ada je dekat bilik dia, dan lukisan tu pun ada dekat bilik dia. Mula-mula dia simpan dalam almari. Lepas tu katanya dia alih pula, dia letak bawah dapur.
Lepas tu katanya dia alihkan pula, dia letak dekat dalam macam bekas kita nampak orang selalu simpan harta karun tu kan. Dia letak dekat situ. Rupa-rupanya tak ke mana pun Mona Lisa tu, ada dekat rumah dia. Dan katanya Vincenzo ni dia nak jual Mona Lisa ni tau. Dan dia ada kontak seorang art dealer dekat Florence ni. Dia macam nak offer lah Mona Lisa ni. Dia siap offer discount tau, dengan syarat art dealer ni dia kena macam displaykan Mona Lisa ni dekat ada satu galeri awam lah dekat Itali ni. Mula-mula art dealer ni dia macam tak percaya tau. Jadi Vincenzo ni pun dia sampai datang dekat Florence, dia call art dealer ni suruh datang pergi dekat hotel dia untuk check sendiri sama ada betul ke Mona Lisa ni ori ke tak ori. Jadi art dealer ni pun dia datang dengan seorang pengarah galeri awam ni, dia datang, dia check sendiri Mona Lisa tu memang betul Mona Lisa tu ori. So dia bincang-bincang, dia orang pun agree dia orang nak bayar sebanyak 500,000 francs. Tapi dia orang kata dia orang nak check baliklah Mona Lisa ni betul ke tak betul. Dia orang nak check dekat galeri dia orang balik. Tapi tak lama lepas tu pecah temelang yang Vincenzo ni lah dalang di sebalik pencurian Mona Lisa ni, dan Vincenzo ni pun ditahan oleh pihak polis. Jadi polis pun akhirnya jumpalah cap jari yang tertinggal dekat gelas 2 tahun dulu tu, sama padan dengan Vincenzo ni. Selepas 28 bulan akhirnya tahulah siapa dalang, siapa punca di sebalik kes kecurian Mona Lisa ni. Tapi Vincenzo ni dia dianggap sebagai hero tau dekat Itali. Kononnya dia macam nak selamatkan karya orang Itali lah. Dan Mona Lisa pula dia jadi orang kata macam art ataupun lukisan yang sangat famous, bukan saja dekat museum tu tapi dekat seluruh dunia. Jadi itulah dia kisah di sebalik kenapa Mona Lisa ni jadi sangat famous sampai satu dunia tahu mengenai portrait ni. Jadi setakat tu je perkongsian kita pada hari ni. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum.